Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi teman-teman, di bulan Oktober kemarin saya sempat baca postingan-postingan di beberapa grup pecinta kucing, komunitas-komunitas kucing di Facebook bahwa saya pernah melihat ada satu postingan yang isinya yaitu pada bulan November atau Desember itu akan banyak kucing yang terkena virus Kaliki dan Panleukopenia. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya punya kucing yang terkena virus Panleukopenia. Sebenarnya video ini sudah saya rekam ya, sudah saya rekod dari bulan Juli kalau nggak salah. Pokoknya pas saya upload video yang si Kimi itu, yang kucing sakaratul maut. Nah, setelah itu kan kucing saya yang dua ekor juga terkena apa ya, tertular dari si Kimi yang meninggal ini. Jadi si Kimi itu terkena virus Panleukopenia lalu menularkan ke si kucing hitam. Nah, si kucing hitam ini nggak saya rekod karena emang saya nggak tahu dia matinya pas ketahuan tuh pagi-pagi. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang ciri-ciri virus Panleukopenia ini, kalian harus nonton video ini, wajib banget harus nonton sampai selesai, jangan di skip karena ini penting banget. Siapa tahu nanti kalau kucing kalian sedang sakit, terus ciri-cirinya mendekati ciri-ciri yang saya sebutkan tentang virus Panleukopenia ini, jadi kalian sudah tahu harus bagaimana ya, harus langsung ke dokter atau gimana. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, sekarang kalian lebih baik silakan tonton videonya sampai selesai. Ingat ya, jangan di skip. Ini penting banget soalnya. Jadi, virus Panleukopenia itu adalah virus yang menyerang sistem pencernaan pada kucing, sum-sum tulang belakang, dan juga sistem kekebalan tubuh atau yang disebut dengan imunitas atau sistem imun. Jadi, kucing yang memiliki sistem imun yang sangat kuat, maka dia akan menolak virus itu dan dia akan tetap bertahan hidup. Tapi jika yang imunnya lemah, maka dia akan meninggal atau mati. Jadi buat kucing yang punya sistem imun yang sangat kuat, maka dia akan menolak si virus tersebut. Akan tetapi, jika dia sudah terkena, maka dia akan menjadi pembawa yang otomatis. Kalau sistem imunnya suatu waktu dia akan drop, maka dia akan terserang kembali oleh virus tersebut dan biasanya dia akan menyerang kitten-kitten yang usianya 3-4 bulan. Itu kata dokter hewan. Nah, kalau untuk yang sistem imunnya lemah, maka dia akan mati dalam beberapa hari. Dan penyebaran virus ini sangatlah cepat, nggak sampai hitungan 3-4 hari sudah menyerang kucing-kucing yang lain. Nah, kenapa kucing saya bisa terserang virus ini? Jadi awal ceritanya, saya tuh pengen banget punya kucing warna putih. Dan kebetulan di fanpage atau di grup-grup Facebook itu ada orang yang posting prihibah, dia kucingnya mixed dom dan warna putih. Itu juga saya dapat info dari teman. Dan kebetulan ini satu desa, jadi saya bergegas untuk hubungi dia dan saya mau adopt tuh kucing. Nah, setelah saya ambil, langsung saya satukan sama kucing-kucing lain. Nah, itu salah saya. Jadi harusnya kan kita kalau ada kucing baru itu harus dipisah kandang. Jadi nggak, untuk beberapa hari agar apa ya, mungkin beradaptasi dulu atau gimana. Nah, pada waktu itu saya langsung disatuin tuh si kucing yang warna putih ini. Setelah satu hari di rumah, si kucing warna putih ini dia tidak mau makan, tidak mau minum, lemas, terus diem aja. Akhirnya untuk minum pun saya harus bantu dia pakai pipet. Setelah 2-3 hari keadaannya semakin memburuk, dia semakin lemas banget dan akhirnya meninggal. Beberapa hari setelah dia meninggal, kemudian kucing saya yang warna hitam, dia juga banyak diem, agak susah makan. Terus kadang kalau dia sih pernah pupnya ada merah berdarah gitu. Dan kalau minum sih dia masih minum, cuman masih makannya kurang. Nah, setelah beberapa hari dia juga meninggal. Terakhir, si kucing belang ini, si Mochi, dia nggak mau makan selama 2-3 harian, cuma minum aja. Terus dia juga lemas dan akhirnya teman saya nyaranin buat ke dokter hewan. Dan setelah diperiksa,
ternyata dia terkena virus panleukopenia. Nah, untuk ciri-ciri yang terkena virus panleukopenia itu, satu, dia tidak punya nafsu makan, tidak mau minum juga, terus muntah-muntah, diare, depresi, dan pupnya ada yang berdarah. Jadi buat kalian yang kucingnya merasa ciri-cirinya seperti yang tadi saya sebutkan, mending kalian langsung bawa ke dokter hewan biar langsung diperiksa sebelum menyesal, karena saya juga menyesal kehilangan kucing yang warna hitam itu. Karena sistem imun kucing yang terakhir ini sangat kuat, jadi selama 3 hari nggak makan itu, dia bisa melawan si virus ini. Setelah 3 hari itu, saya coba kasih makan dia Whiskas, makanan basah. Dia mau makan. Itu rasanya senang banget. Nah, setelah hari keempat, baru saya bawa ke dokter. Dan kata dokter, ternyata dia terkena virus panleukopenia. Dan untungnya, katanya si kucing ini, sistem imunnya itu sangat kuat, jadi dia bisa melawan. Dan dia akan menjadi pembawa virus atau bisa menularkan ke virus ke kucing-kucing lain jika dia dalam keadaan drop. Jadi buat kalian cat lover atau pecinta kucing, jaga kucing kalian dengan baik. Jangan seperti saya yang mengadopsi kucing langsung disatuin sama kucing ras, sama kucing-kucing lain. Jangan ditiru. Dan jika kucing kalian tidak mau makan selama beberapa hari, tidak mau minum, mendingan langsung bawa ke dokter hewan. Langsung diperiksa aja. Jadi untuk lebih jelasnya, virus panleukopenia itu adalah virus yang menyerang sistem pencernaan dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Dan virus ini adalah virus yang sangat mematikan sekali bagi kucing kalian. Jadi harus segera diobati. Nah, itu tadi pengalaman saya punya kucing yang terserang virus panleukopenia. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa pula silakan kalian tonton video-video saya yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.